Masih di Bandung, ada kuliner bercita rasa internasional lain yang bisa dicoba, yakni sate salmon. Iya, ikan salmon yang biasa diolah menjadi sushi, sashimi atau steak, justru disajikan ala sate dan disantap bersama nasi putih. Untuk membuatnya, pertama salmon yang dipotong dadu dimarinasi dengan bubuk paprika, bubuk kaldu, dan oregano. Setelah tercampur rata, susun salmon bersama bawang bombay dan daun bawang ditusuk sate. Proses berikutnya, salmon dipanggang dan dibakar menggunakan torch. Sambil dipanggang, sate kembali dilumuri bumbu rahasia. Terakhir, sajikan sate salmon bersama sayuran, acar, dan nasi putih. Rasanya enak, biasa saya makan salmon itu dijadiin steak, sekarang dijadiin sate, dan bumbunya pun terasa enak. Menu sate salmon ini dijual seharga Rp83.000 per porsinya. Selain sate salmon, kedai makan di Jalan Sawung Galing Kota Bandung ini juga meracik menu salmon lainnya yang menarik untuk dicoba. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.